Seorang warga emas lelaki terselamat selepas berjaya menyelamatkan diri apabila kenderaannya tiba-tiba terbakar di Jalan Papan Lama, di sini semalam. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Penampang, Jamaluddin Hussein berkata kejadian berlaku semasa mangsa dalam perjalanan balik ke rumah selepas mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kira-kira jam 12 tengah hari. Semasa kejadian itu, mangsa berumur 67 tahun itu bagaimanapun tidak mengalami kecederaan selepas sempat memberhentikan kenderaan di tepi jalan sebelum keluar menyelamatkan diri, katanya. Menurutnya pihaknya menerima panggilan kecemasan berkenaan kejadian pada jam 12.12 tengah hari sebelum menggerakkan 8 anggota dan pegawai ke lokasi kejadian. Pasukan bomba yang tiba di lokasi segera menjalankan operasi pemadaman terhadap kenderaan jenis sedan yang terbakar. BBP Penampang, Jamaluddin Hussein berkata kejadian berlaku semasa mangsa dalam perjalanan balik ke rumah selepas mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kira-kira jam 12 tengah hari. Semasa kejadian itu, mangsa berumur 67 tahun itu bagaimanapun tidak mengalami kecederaan selepas sempat memberhentikan kenderaan di tepi jalan sebelum keluar menyelamatkan diri, katanya. Menurutnya pihaknya menerima panggilan kecemasan berkenaan kejadian pada jam 12.12 tengah hari sebelum menggerakkan 8 anggota dan pegawai ke lokasi kejadian. Pasukan bomba yang tiba di lokasi segera menjalankan operasi pemadaman terhadap kenderaan jenis sedan yang terbakar. Pemadaman dilaksanakan menggunakan satu aliran melalui sumber air tangki jentera dan api berjaya dikawal pada jam 12.30 tengah hari, katanya. Tambahnya tiada kecederaan dan kematian dilaporkan dan siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengenal pasti punca kebakaran.